Teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah busur panah dari velg bekas. Seperti apa detailnya dan bagaimana sensasinya memanah dengan busur panah dari velg ini? Simak video ini sampai selesai ya. Ya. Jadi inilah teman-teman wujud dari busur panah dari velg sepeda ondel ini, sepeda ondel balap ini. Jadi dipotong menjadi tiga dan dibentuk seperti ini. Coba kita lihat lebih dekat ya. Jadi dipotong seperti ini, gelombang melengkung satu, dua, kemudian tiga seperti ini. Terus di bagian samping dibuat, dicowai seperti ini. Kemudian dibur bagian sampingnya. Terus di bagian ini ada per kecil. Kemudian ini ada per besar, lebih panjang. Bagian atas bawah ya, loh. Ini kemudian per kecil. Tentang. Oh, cara mainnya seperti itu. Ketika benang busurnya ditarik, seret, maka akan pernya akan merenggang seperti itu, sehingga akan menimbulkan efek pendorongan bagi anak panahnya. Iya, crut. Tentang, balik ini nih. Iya, crut. Menunggu ya, seperti itulah kira-kira. Iya, crut. Nah, menunggu. Efek pirnya akan menyebabkan mak sendul-sendul. Huh?